Iblis Sungai Telaga Jilid 8 Kiao masih sangat muda, walaupun demikian tenaga dalamnya berimbang dengan tenaganya cabang atas wanita dari luar lautan itu, maka tak mudah ia berbalik di kekang pula. Ia bertahan untuk tetap menguasai keunggulannya. Maka suara senjata menjadi lebih serius beradu nyaring dan gerakan tubuh mereka berdua makin hebat. Karena mereka mengadu tenaga dalam, tindakan mereka ayal. Itulah saat-saat yang berbahaya buat kedua pihak sama-sama. Siapa lalai ia bercelaka. Alis lentik Yao Win bangun berdiri, sepasang matanya yang jeli dibuka lebar. Kedua belah pipinya yang halus pun bersemu merah dadu. Tan Hong, karena murkanya tak lagi tampak senyum genitnya yang menggiurkan hati sebaliknya kedua biji matanya mengeluarkan sinar marong bagaikan api bara. Aneh ialah ia justru tertawa Tawanya justru bertambah keras Kedua nona pun sampai memperdengarkan suara nafas mereka Tengah mereka bergulat lebih jauh itu dengan memecah meminjam tenaga lawan Dengan sekonyong-konyong saja taunya tanhang melejit tinggi Menyusul mana tangan kirinya yang kosong dipakai menyerang lawannya Ia menggunakan pukulan udara kosong dan sasarannya ialah batuk kepala lawannya Kiao Min waspada, matanya tajam gerakannya gesit Melihat serangan lawan itu ia bertahan menentang tongkat musuh untuk membela diri. Ia memasang kuda-kuda rendah, tangan kirinya diangkat keras ke tinggi guna menyambut serangan gencar itu. Ia menggunakan satu jurus dari Heng Liong Hoa Ho Kun Silat menaklukkan naga menundukkan harimau ajaran Pet Pai Kit In Gwe Asian Paman Gurunya. Giok Bin Sian Ho Cerdik sekali. Barusan dia menghajar Kyau dengan dua maksud, Pertama, untuk mengancam supaya tongkatnya dapat dibabatkan, dan kedua sekalian saja, kalau-kalau lawan itu dapat dihancurkan batok kepalanya, tapi ia gagal seluruhnya. Tidak disangka, nona Chiyo dapat menentang hajarannya itu. Ia terkejut, sebab selagi menyerang itu, tubuhnya masih belum menginjak tanah, sedangkan tenaganya dipecah dua ke tangan kanan dan tangan kiri, satu buat meloloskan tongkatnya, satu lagi buat merebut kemenangan. Tanpa dapat dicegah lagi kedua tangan lantas beradu satu dengan lain. Dasar dia cerdik. Tan Hang menggunakan kesempatan buat terus menendang. Kiao Min mau menghindarkan diri, terpaksa ia lompat nyamping. Dengan begini berhasilah daya upaya jago dari Hakong Tu itu, Lengkapnya, lantas lolos dari kekangan pedang. Bagus untuknya, nona Chiyo tidak meneruskan menyusulnya. Melihat orang mundur, Kyo Win lantas kembali pada ke niatnya buat beristirahat dahulu, biar bagaimana ia merasa letih. Justru, nona Chiyo mengundurkan diri, justru ada orang berlompat menyusul padanya. Saking cepatnya, tubuh orang itu tampak seperti bayangan hitam saja. Di lain pihak satu sinar mengkilat menyambar arah kepalanya Nona yang dihampirinya itu. Semua orang tegasnya semua pendeta menjadi terperanjat. Nona Cio lagi dibokong. Orang serempak beberapa di antaranya maju guna menghadang musuh. Aduh demikian terdengar satu jeritan dan robohlah penyerang gelap itu sebelum dia berhasil mencapai Nona Cio. Itulah akibat berkilauannya dua buah sinar mirip cahaya bintang yang satu menyambar pedang yang lain mengarah pedang yang dipakai si pembokong. Setelah itu maka ternyata tukang membokong itu yaitu Cek Hang Sian Cu Chiu Tong yang membokong Nona Chio guna ia melampiaskan kedongkolan hatinya sebab Tan Hang kena dipukul mundur. Pedangnya itu diruntuhkan dua batang tu Hon Piao, Piau mengejar Koh atau Piau Maut dari Ingwe ASEAN yang membantu Kiau Win berbarang mencegah majunya lawan. Tak itu jam empat kira-kira. Angin gunung bertiup mendatangkan hawa makin dingin. Angin pun membuat rimba menjadi berisik sebab bergerak-gerak dahan dan daunnya. Hanya pertempuran di muka gerbang Xiao Lim Sia telah reda sendirinya, sebab musuh mundur teratur dan pihak Xiao Lim Sia tidak mengejarnya orang pada hendak beristirahat. Maka sunyilah suasana di sekitar tempat itu. Tetapi justru seng kesunyian baru menguasai seng malam, mendadak orang mendengar suara-suara yang datangnya dari dalam kuil, datangnya saling susu suaranya seperti mengalun di tengah udara. Semua orang terperanjat. Pekat mengerti musuh sudah menyelundup ke dalam kuil sedikitnya guna mengacau, maka ia lantas memikir siapa yang dapat dikirim untuk membantai pihaknya yang membelai Kuil. Selagi berpikir itu, berulang-ulang ia memuji Seng Buddha. Sebelum kepala pendeta itu berkata kata Liao Win sudah bertindak kehadapannya buat memberi hormat seraya berkata, "Dari dalam Kuil terdengar suara-suara dari timur menyerang ke barat, maksudnya buat mengacau kita supaya kita ribut dan bingung tak karuhan." Menurutku tak usah kita mengirim bantuan ke sana. Di dalam kuil sudah ada tiga tot yang dan butong pei. Kawanan jahanam itu pasti tidak dapat berbuat banyak. Kita harus jaga supaya kita tidak kena tertipu mereka. Baiklah aku yang pergi pulang, guna melongok dahulu. Pekat Raisu setuju. Baik, kau pergilah, Sute. Asal kau waspada Liao Win mengangguk, segera ia berangkat pergi. Ketika tadi Bengleng cincin dari Bok Keng tu in Indewe Asian dan pedangnya kena dikutungkan, pedang ana terus ditimpukan oleh pendeta kepada Tio Iklo, hatinya panas bukan main. Ia pun malu. Sekian lama ia berdiri dalam saja. Dan tatkala Kiao Win dan Tan Hang mengadu kepandaian hingga semua orang asyik menonton, mendadak ia mempunyai serupa pikiran Lantas secara diam-diam ia mengangkat kaki dari situ, lantas menuju ke dalam kuil Di atas genteng dalam di atas beberapa wungan atau ruang samping, ia bersembunyi di sebuah payon di situ pojok Dari sini ia memasang metuk keempat penjuru kuil Ia mendapati pelbagai pandangan di mana cahaya api terang-terang Tapi lalu sunyi sekali Hingga ia menjadi heran, ia menerka-nerka apakah sebabnya kesunyian itu? Kemudian mengawasi lebih jauh, ia tertarik dan di sebuah loteng atau rongkos di sebelah kiri. Rumah bangunan itu besar sekali. Di dalam gelap segala apa tak nampak tegas. Di sana tak ada pelita atau lentera. Hanya sejenak deng Leng lantas pergi ke rongkos itu. Ia melompati pelbagai ruang atau pendopo sebelumnya tiba di atas pendopo yang terakhir untuk sampai di tempat itu. Ia harus melewati sebuah jalan yang jalannya terbuat dari batu yang terdiri dari tiga susun. Jendelanya sangat-sangat sedikit, dan semuanya tertutup rapat. Terpaksa ia lompat turun ke jalanan untuk menghampiri pintu. Ketika ia mengangkat kepala, ia melihat papan merah dengan tiga huruf "sho" tengkok tadi. Itulah loteng tempat menyimpan kitab-kitab pusaka Xiao Lim Xie. Tiba-tiba muncul ingatannya yang jahat ia memikir membakar Lau Yang itu, supaya habis ludas segala catatan penting mengenai Xiao Lim Xie. Ia pun lantas merogoh sakunya buat mengasih keluar Lau gosokan serta peluru peledak buatannya sendiri. Siapa tiba-tiba ia mendengar suara pertanyaan nyaring di belakang selagi tangannya merogoh saku itu. Beng Leng kaget sekali. Tak disangka ada orang memergokinya. Barusan ia tidak mendengar suara apa juga Segera ia menoleh maka ia melihat empat orang pendeta dengan jubah sucinya masing-masing Semua tubuhnya tinggi besar, tampangnya kekar dan keren Mereka itu berdiri tegak Mereka lah empat pendeta yang ditugaskan menjaga leteng itu Selagi ia melengak sejenak, Beng -leng sudah menggenggam peluru peledaknya itu ingin dia melanjutkan niatnya membakar loteng atau sebatang siantung sudah menyambutnya. Terpaksa, ia menunda menimpu. Ia mundur dua tindak, habis itu barat tangannya diteruskan diayunkan, dipakai menimpukan pelurunya itu. Pendeta itu menyangka orang menggunakan alat rahasia, dia lompat berkelit maka peluru itu mengenai batu dan kontan meledak mendatangkan api berkobar, apinya menyambar jubahnya. Dalam kagetnya, petugas melindungi. Keamanannya Chong Keng Ko itu membuang diri bergulingan buat memadamkan api yang membakar tubuhnya. Walaupun demikian sudah meletup ke mukanya memikin luka itu melepuh dan mendatangkan rasa panas nyeri. Beng Leng sementara itu tidak berdiam diri saja. Ia berlompat maju untuk menyerang tiga pendeta lainnya. Ia menggunakan hadrim, kebutannya, kebutan yang menjadi senjatanya yang istimewa itu, karena itu ciptaan dan buatannya sendiri, ujungnya dibuat dari emas putih, kuat hingga tak takut terbacok kutung oleh golok atau pedang. Kapan digunakan ujung kebuatan dapat menjadi lunak atau keras mengikuti tenaga yang ia kerahkan. Melihat datangnya serangan, ketiga pendeta berlompat mundur masing-masing satu tindak tetapi begitu lekas mereka mundur, begitu lekas juga mereka maju sambil menyerang dengan berbareng. Mereka menggunakan lohan tunghan ilmu tongkat tarbar dan menyerang itu ke atas, ke tengah, dan ke bawah. Pendeta yang terbakar itu dapat berlompat bangun, dia tak terluka parah, maka juga lantas dia maju mengepung. Tentu sekali ia gusar bukan main. Pengepungan itu hebat, tetapi bengleng jauh lebih kosen daripada mereka dan kebutannya juga sangat lihai karena itu mereka tidak dapat berbuat banyak bahkan lekas juga mereka sendiri yang kena dibikin kalang kabutan. Segera setelah orang keteter dan terdesak, mendadak bengleng Cinjin berseru bengis sambil ia mengabut dengan ilmu kebutan. Angin dan Mega berubah warna maka serempak tongkatnya para pendeta kena dikebut terpapas dari cekalan. Mereka semuanya terpental jauh setombak lebih. "Lekas buka pintu!" Chong Keng Kok Bengleng berseru dengan begis. "Jika tidak, kalian bakal rebah dengan mandi darah keempat pendeta itu." Kaget bukan main, tanpa tongkat di tangan mereka, mereka berdiri terpisah setombak lebih daripada penyerbu itu. Bukannya mereka mengangkat kaki, mereka justru mengawi pendeta yang terbakar itu tapinya sudah lantas memperdengarkan siulan nyaring dan lama memecah kesunyian malam. Siulan itu berkumandang naik ke udara. Beng Leng berpengalaman, tahulah ia apa artinya siulan itu, suatu pertanda ada ancaman bahaya dan meminta bantuan. Dia memang telengas, dia menjadi sangat gusar, tidak ampun lagi, dia lompat menyerang. Dia menggunakan jurus silat Pei Hong Chi yang angin menolak udara kosong yang dahsyat sekali. Seketika itu juga keempat pendeta roboh tergulung dan terluka parah. Ia pun lantas menimpukan empat buah pelurunya ke loteng hingga peluru meledak dan membakar di empat penjuru, apinya terus berkobar. Menyusul itu ramailah suara genta, karena para pendeta yang melihat terbitnya kebakaran, sudah lantas memberikan tanda bahaya itu. Suara genta mengaum ke tengah udara, ke lembah-lembah. Belum puas Beng Leng dengan pembakarannya itu terhadap Chong kengkok, ingin dia membakar lain-lain bagian dari kuil Xiao Lim Si Ye, buat membuat Pek Kat Sian Su menjadi bingung. Maka juga lantas ia meninggalkan loteng yang terus terbakar itu. Selagi ia berlompat, tiba-tiba datang serangan atas dirinya. Dua buah pedang yang bersinar silau menyerang berbareng bagaikan dua ekor naga berebut mutiara mustika, berbareng pun ia mendengar bentakan nyaring. Manusia jahat. Kau cobalah pedang butong P pe ini jago dari bok kentu itu tidak menjadi kaget atau takut, dengan tabah ia menyambut musuh. Dengan kebutannya, ia menyampok pedang yang menikamnya, dengan tangan kiri ia menyerang pula dengan pei hong chiang. Dengan satu gerakan berbareng itu, ia membalas menyerang kedua musuhnya. Itulah salah satu kepandaian buat menyelamatkan diri berbareng merobohkan lawan. Kedua imam itu liai, dua-duanya dapat menjauhkan diri dari petaka. Imam yang satu, Lenghi yang Tojin, sudah lantas berkata nyaring, "Ilmu silat Hep liai sekali. Sukar dicari waktunya buat kami memohon pengajaran, maka itu sekarang ini" Maukah kau mencoba-cobanya Beng Leng melompat balik ke hubungan semula, matanya segera dibuka lebar-lebar. Ia segera mengenali Leng Hian dan Song Hian, kedua imam dari Butong Pei. Ia tahu mereka itu berdua tersohor liai, ia terperanjat juga. Ia khawatir nanti kena dikepung. Tapi ia tabah, ia lantas tertawa nyaring dan berkata, Ilmu pedang butong P sangat termashur, apakah biasanya kalian maju mengepung untuk merebut kemenangan? Ha -ha, 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 ha ha Leng Hian dapat membaca maksud orang, ia tertawa dan berkata. Pinca biasa merantau dengan sebatang pedangku, belum pernah pinca berkelahi dengan dua melawan satu. Kau baiklah bertenang diri menerima nasib nanti tutup bacotmu bentak berengleng gusar. Apakah kamu sangka aku takut kamu nanti mengepungku berbareng belum berhenti suaranya itu Imam itu sudah lantas menyerang Senghian ia menggunakan tangan kosong Imam dari Butong P itu tahu lawan ini pandai ilmu Pei Hong Chiang ingin dia mencobanya maka itu tanpa ragu-ragu ia menyambut serangan jago luar lautan itu maka juga bentroklah dengan hebat mereka satu dengan lain Menyusuli bentrokan itu, Senghian mendahului, bertindak terus. Ia putar tangannya yang dilancarkan dengan niat mencekal tangan lawan. "Kalau saja ia dapat mencabak," Beng Leng terkejut. Tak ia sangka, imam dari Butong P itu demikian cepat: sembari lekas menarik pulang tangan kanan dengan tangan kiri, ia mengebut ke bahu si imam. Senghian tojin menggunakan ilmu silatnya yang dinamakan Kim Leong Chiu tangan menawan aga. Ia meluncurkan terus tangannya itu. Ketika kebutan tiba dengan lincah ia berkelit ke samping. Tapi justru si Imam dari Bokeng itu pun membarengi menghajarnya dengan kepalan, mengarah pinggangnya. Dengan tangan kanannya juga Senhian menangkis kepalan lawannya. Ia membacoknya. Di lain pihak, dengan pedangnya ia menikam tampilingan jago luar lautan itu. Guna menyelamatkan dirinya, Beng Leng berlompat mundur. Lebih dahulu kepalanya dikelitkan dengan melengap ke belakang. Demikian kedua jago bergerak, baru saja beberapa jurus sudah terlihat kehebatannya mereka masing-masing. Siapa ayah dia celaka, setiap serangan berarti serangan maut. Sen, yang menang di atas angin, maka ia tiba-tiba mendesak, pedangnya berkelebat anginnya pedang bersiur-siur, ia mengeluarkan ilmu silat butong pe yang tersohor itu. Biar bagaimana, Beng Leng terperanjat juga. Sekarang insyaallah ia akan kelihayan jago dari butong pe itu. Hawa dingin pedang meresap ke dalam tubuhnya. Walaupun dengan rada repot, ia mencoba mempertahankan diri. Setelah menggunakan kebutannya yang liai itu, ia juga mengeluarkan ilmu tenaga dalamnya yang ia pernah latih dengan susah payah, yaitu motengki Kang yang lunak, yang disalurkan kepada kebutan, hingga setiap helai dari kebutan itu bergerak-gerak hendak melibat pedang. Motengki mengeluarkan hawa lunak dan lembut, tak keras sedikit juga, tetapi tenaga menariknya. Menyedotnya kuat sekali, hingga benda apa juga yang kena terlibat, sekalipun pedang, akan terbetot terlepas Seng Hian Tojin luas pengalamannya, tahu ia akan ancaman tenaga lunak lembut itu Maka begitu ia merasai sesuatu yang menarik, lantas ia menerka kepada ilmu kepandaian yang luar biasa istimewa itu Segera ia berdaya membebaskan diri ia menggunakan jurus-jurus awan indah membersihkan langit dan angin puyuh hujan lebat pedang berputar melilit bagaikan biang lala, tubuhnya bergerak tak hentinya maju mundur dan berjumpa litan, di lain pihak ujung pedang selalu mengancam jalan darah lawan. Ia berlaku cerdik dan gesit, senantiasa ia menjauhkan pedangnya dari lembaran-lembaran kebutannya lawan. Selama menjagoi di Hak Tengtu di mana dia berhasil menciptakan dan melatih Mu pernah beberapa kali Bengleng membetot merampas senjata lawan dengan mengandali ilmunya yang istimewa itu. Kepandaian itu sangat jarang dipakai kecuali sudah sangat terpaksa sebab penggunaannya sangat menghamburkan tenaga. Hanya asal digunakan dia belum pernah meleset atau gagal. Beng Leng Chin Jin merasa dirinya sudah terlalu hebat maka ia mengandalkan sangat kepandaiannya itu, karenanya berani dia datang menyatroni kuil Xiao Lim Xie untuk mengubrak abrik kuil itu. Di luar dugaannya dia telah bertemu lawan-lawan yang lihai seperti Seng Hian to Jin ini. Butong Pe menjadi salah satu partai terbesar dan ternama, dapat dimengerti jika ilmu pedangnya pun istimewa, ada bagiannya tersendiri yang lihai. Hian tidak kenal motengki tetapi ia pernah dengar tentang ilmu lunak itu, berkat pengalamannya dapat ia melayani dengan baik Demikian selekasnya merasa kebutannya bengleng menarik secara luar biasa, lekas-lekas ia mengeluarkan ilmu kepandaian pedang serta kelincahan gerak tubuh partainya Demikian sinar pedang kehijau hijauan melayani sinar kebutan keputih-putihan, bergeraknya sama cepat dan lincahnya Tengah dua orang melihat itu bertarung seru sekali. Sekonyong-konyong terdengar ini suara nyaring yang mempengaruhkan. Lenghi yang totiang, mari kita maju bersama. Biar melayani ini bajingan jahanam, buat apa kita berpantang lagi kepada aturan-aturan rimba persilatan yang mulia yang harus ditaati? Dia toh datang menyerbu dan mengacau dengan melanggar ajae-aje suci itu. Mari totiang Mari menyerbu bersama Xiao Cheng. Mari kita bereskan dia dan belum berhenti seruan itu, orangnya sudah berlompat maju tongkatnya diajukan menyela di antara sinar-sinar pedang dan kebutan. Itulah Liao Wen yang baru saja tiba. Berhadapan dengan tetua dari Butong Pei ia tidak menyebut diri dengan aku, lolap si pendeta tua atau pinceng. Si pendeta melarat, hanya Xiao Cheng si pendeta kecil. Itulah pertanda bahwa ia berlaku merendah diri. Hanya setelah seruannya itu, ia maju tanpa menanti jawaban lagi. Seorang pendeta harus sabar, lemah lembut dan hormat. Semua sifat itu ada pada Liao Wen yang usianya sudah cukup lanjut. Kalau toh ia sekarang menjadi bertabiat keras dan tak sabaran itu, itulah karena ia melihat bukti dari kecurangan lawan sudah datang menyerbu secara diam-diam tetapi juga telengas, telah main menggunakan api membakar Chong kengkok, suatu bangunan Xiao Lim Xie yang sangat penting itu. Waktu melihat api berkobar di loteng itu saja ia sudah kaget bukan main, timbul lantas kekhawatirannya bahwa segala kitab pusaka akan termusnah. Syukur banyak pendeta sudah lantas muncul di sini, mereka yang mencoba memerangi api, ada juga yang membantu keempat pendeta petugas yang sudah menjadi korbannya Heng Leng yang ganas itu. Ia lantas merasa lega hati, maka lantas ia tanya kemana perginya si orang jahat pembakar loteng itu. Paman berkata salah seorang petugas yang terluka itu, dia lari keras genting dari lohantong lohantong i alah ruang arhat. Mendengar jawaban itu, tanpa mengatakan sesuatu lagi, Liao Wen lari ke arah ruang itu selekasnya ia tiba di ujung ia lantas melihat berkelebatannya sinar pedang dan mengenali Seng Hian Tojin yang lagi bertarung dan Leng Hian Tojin tengah berdiri bagaikan menonton pertempuran itu. Maka musuh berkobarlah hawa amarahnya hingga menjadi merah ada wajahnya merah padam. Demikian di dalam kegusarannya itu ia lari menghampiri lalu menyerukan Leng Hian Tojin dan terus mendahului. Menyeburkan diri dalam medan pertempuran Di saat itu juga bengleng cincin tengah mendongkol dan bergusar sekali Sebabnya ialah sesudah menggunakan moteng kisipian lama masih ia belum sanggup merobohkan lawannya Ia sempat menggertak gigi dan matanya seperti merah menyala Maka juga munculnya Lia Win membuatnya seperti api yang disiramkan minyak Tidak ayal sedetik juga ia menyambut isi pendeta, menghajarnya Deng Mo Teng Ki digabung dengan Pei Hong Chiang. Segera juga Liao Win menjadi terkejut, sehingga lupa ia akan hawa amarahnya. Ia lantas merasa yadanya tenaga menarik yang menyedot tongkatnya. Sedotan itu tidak keras atau kaget tetapi kuat sekali. Lekas-lekas ia mengempit tongkatnya, untuk menahannya sebab tak dapat secara mendadak ia menariknya lolos. Ketika itu, ia pun terpisah dekat dengan lawan tak ada lima kaki Justru itu datanglah serang Pei Kong Chiang yang dahsyat itu Inilah hebat Bisa celaka ia kalau ia tidak melepaskan tongkatnya dan lompat mundur atau berkelit ke sisi Dalam ilmu silat ketangguhannya Liao Wen cuma di bawahnya Pek, Kat Taisu, kakak seperguruannya yang menjadi Hong Tio, pendeta kepala dari Xiao Lin Xie ia telah berhasil memahirkan ilmu tongkat lohantung dan pukulan tangan kosong lohanchiang karenanya mana mau ia dalam satu gebrak saja melepaskan tongkatnya itu sebab itu dapat memalukan Xiao Lim Siye dan dirinya sendiri karenanya di saat terancam itu berbareng membelai tongkatnya tongkat panjang semacam toya mendadak ia berlompat sambil berjingkrak tangan kanannya menyerang dengan lohanchiang menyambut Pei Hong Chiang. Tanpa dapat dicegah pula, beradulah kedua kekuatan dasyat itu, Pei Kong Chiang kontra Lohan Chiang. Bentrokan itu mempengaruhkan Mo dari Beng Leng Chin Jin, yang sedotannya menjadi berkurang sendirinya, Liao Win lantas merasai tongkatnya tertarik kendor itu, ia menggunakan kesempatan dengan segera. Tangan kirinya yang mencekal keras tongkatnya sengaja ditolakkan dibikin kena tersedot tetapi hanya sejenak segera ia menariknya pulang dengan kaget Maka loloslah tongkat itu dari sedotan, menyusul mana ia lompat mundur hingga ia lolos dan bebas seluruhnya Sementara itu senhi yang telah mematuhi aturan rimba persilatan, ia memegang kekal namanya sebagai jago silat, salah seorang tertua dari Butong Pei Meskipun ia tahu Leng Leng sudah merusak aturan rimba persilatan, ia toh tidak menyambuti ujaran atau ajakannya Liao Wen Ho Siu. Demikian, dengan bengleng Leng dan Liao Wen berkutat itu ia tidak turun tangan ia justru berdiri diam menyaksikan saja. Kalau ia mengepung bersama pastilah bengleng Leng celaka atau dia kalah seketika. Ia mundur dua tindak selekasnya Liao Wen maju menyerang. Beng Leng juga melompat mundur dua tindak selekasnya tongkat si pendeta lolos. Untuk sejenak, ia berdiri menolongi, cuma wajahnya yang memperlihatkan tampang bengis dan kejam bagaikan bajangan jahat. Di lain detik dia sudah merogoh sakunya terus mengayun tangannya, melontarkan tiga buah peluru. Liao Go Antan yang dapat meledak itu sasarannya ialah Seng Hian, Leng Hiang dan Liao Win bertiga. Ketika imam dan pendeta itu tahu tawihainya peluru musuh itu mereka lantas menghindari diri dengan caranya masing-masing. Senghian memutar pedangnya untuk menempel dan menyampok peluru maut itu, maka Liao Guan Tan kena terlempar ke atas dan meledak di tengah udara hingga apinya mukrat ke empat penjuru angin. Lenghian menyambuti peluru dengan ia mengegos tubuhnya ke sisi dengan tindakan setangan menyala bumi, sebelah tangannya diulur guna menangkap pelunak peluru itu guna dirok dan digenggam. Win mempelajari gwe akeng atau gokeng ilmu keras. Ia tidak dapat menyambut peluru secara lemah lembut, maka juga setibanya peluru musuh ia memapaki dengan penolakan keras lohan ciang tangan arhatnya. Maka satu tenaga yang kuat membuat peluru maut itu terpental balik. Beng Ling kaget sekali bisa celaka ia kalau ia lalai dan kurang gesit. Peluru jahatnya itu bisa makan tuan. Maka buat melindungi diri, lekas-lekas ia menyerang dengan Pei Hang Chiang. Dengan begitu, Liao Guan Tan kena tertolak mundur oleh Liao Win dan kena tertahan oleh pemiliknya sendiri. Di mana dua kehebatan saling menggencat, maka meledaklah peluru itu hingga apinya menyambar munkrat ke segala arah, buyar di tengah udara. Hanya terbengong sejenak, bengleng segera lompat turun dari payon Ia melihat ketiga lawan itu liai, sangsi ia buat menempurnya lebih jauh Tapi ia bukannya lari, ia hanya menyelundup ke lain bagian dari kuil yang ia hendak memusnahkannya Apa mau mencari lain bagian dari kuil yang ia dapat jadikan sasaran pelurunya, ia lari justru ke perdalamannya Tak kala itu Fajar lagi mendatangi Si Putra Malam sudah turun jauh ke barat. Langit sudah gelap di sana sini. Bengleng loncat turun justru di lorak dari Lohantong. Samar-samar ia melihat mereknya ruang itu. Baiklah aku mencoba ruang ini, pikirnya. Ia dengan halnya setiap murid Xiao Lim Xie yang mau turun gunung, kepandaiannya harus diuji dahulu di Lohantong. Siapa tidak sanggup melewatinya ia gagal. Ujian di situ bukan dilakukan oleh penguji manusia hanya oleh Bob Jin dan bokma, Ma, orang. Orangan dan kuda-kudaan kayu. Demikian dia dengan perasaan ingin tahu ia memasuki ruang itu. Ruang gelap petang, maka jago luar lautan ini menyalakan api. Ia bertindak di tangga. Ia mendapati ruang kosong melompong. Tak dapat ia melihat lebih jauh ke dalam. Hanya di sisi kiri dan kanan ada teratur tempat pemujaan yang teraling dengan tirai sulam warna kuning, hingga tak terlihat patung atau benda apa yang diperankan di situ. Tidak ada meja atau lainnya. Ada juga lankan besi merah yang melindungi di depan sekitarnya. Apinya bengleng berkelak-kelik tak dapat ia melihat tegas, tetapi dialah bajingan dari luar lautan, nyalinya besar sekali. Dengan tabah ia bertindak masuk. Tiba-tiba mendadak seret terdengar satu suara atau ruangan menjadi terang benderang seluruhnya. Itulah cahaya dari api lentera liuliateng yang menyala di empat penjuru dengan berbareng. Saking heran ia menghentikan tindakannya dan lantas menoleh kelilingan. Apakah ini katanya kemudian sambil tertawa nyaring? Inilah gertaknya yang tak akan membuat orang kaget. Ia memadamkan apinya dan menyimpannya pula ke dalam saku. Lalu dengan berani ia bertindak terus memasuki ruang. Berjalan belum lima tindak, mendadak Bengleng mendengar satu suara nyaring di atasan kepalanya, menyusul mana dari kedua sisi tampak mengepulnya asap kuning meluluhan, disusul pula dengan munculnya dari kuil dan kapan masing-masing sesosok tubuh arhat besi, PJ Lohan yang besar dan gerakannya gesit, berbareng keduanya menghadang sambil menyerang yang di sebelah kiri yaitu Hang Liong Lohan, mukanya merah berwokan, dadanya lebar terbuka, serangannya dahsyat karena berat dan cepatnya sama dengan gerak geriknya manusia. Yang di sebelah kanan yaitu Hok Hau Lohan, mukanya hitam, alisnya hitam tebal, serangannya dengan dua kepalanya mengarah pinggang. Pukulan itu pun cepat dan keras. Itulah serangan yang tidak disangka-sangka Beng Leng. Serangan itu tidak dapat dilayani dengan totokan kepada jalan darah atau sedotan dengan ilmu motengki, juga tidak tepat untuk ditangkis. Lebih tak tepat untuk dibarengi diserang, artinya keras lawan keras. Dia menghajar, kira membalas menghantam, maka itu tidak ada jalan lain bagi bengleng buat menghindarkan diri. Ia lantas menjauhkan dirinya, menyingkir dengan tubuh bergulingan kedua penyerang menyerang dari kiri dan kanan dengan sasarannya lolos mestinya mereka beradu satu dengan lain. tapi kenyataannya tidak demikian. Kedua pihak kepalanya berhenti sejenak berjarak dua dim satu dengan lain tak saling membentur. sebaliknya semua tangan tertarik kembali dengan sendirinya. Jadi itulah semacam alat rahasia yang istimewa. sambil masih rebah bengleng melihat bekerjanya arhat besi itu, tetapi belum sempat ia berdiri, serangan sudah datang pula. Kali ini, kedua arhat maju sambil menendang dengan masing-masing sebelah kakinya dengan tendangan menyapu ruang untuk menghindarkan diri. Ia mencelat bangun, menyingkirkan diri ketika ia menoleh. Tampak kedua arhat kembali ke tempat asalnya. Jago luar lautan ini menjadi kagum dan sangat tertarik hati. Bukannya diajari dan mundur. Justru ia ingin mencari tahu terlebih jauh. Maka usahalah ia bertindak ke sebelah dalam. Dalam sepuluh tindak ia sudah mendengar suara berkeresek seperti semula tadi. Itulah suara bekerjanya alat rahasia. Tirai kuning lantas tersingkap pula memunculkan acanda lohan yang bermuka merah seperti emas dan alisnya gomplot bersama kanya palohan yang beralis hitam beralis putih. Kedua arhat itu maju dari kiri dan kanan, dari tempat munculnya secara tiba-tiba majunya tak cepat juga tak perlahan, setelah mendekati si iman kira tiga kaki mendadak mereka mendak, terus mereka menendang secara berantai empat kali, disusul dengan hajaran kepalan mereka dari sisi kiri dan ke kanan dan ke bawah, semua serangannya dahsyat. Beng Leng berlaku cerdik. Ia pula tetap tabah hendak ia mencoba kekuatan tangan dan kaki arhat besi itu. Ia berkelit dari pelbagai tendangan, ia berlompat maju lalu memapak kaki kedua arhat, hingga terdengar suara nyaring. Menyusul hajaran itu kedua arhat yang gagal menyerang, sebaliknya kena terserang mundur sendirinya ke tempat asalnya ke dalam lankan, kebalik dirai kuning. Beng Leng sementara itu merasai tangannya bergemetar dan sesemutan, dia heran. Dia tidak sangka, tubuh arhat itu seperti juga mempunyai hasil latihan 10 tahunan saking kuatnya Sekarang dia bersangsi maju terus atau mundur teratur Kalau dia mundur, dia khawatir nanti ada yang tertawakan Kalau dia maju terus, dia menguatirkan serangan-serangan lainnya lagi yang terlebih lihai Selagi jago dari luar lautan ini berpikir guna mengambil keputusan Tiba-tiba ia mendengar suara berisik dari luar lohantong Kenapa bengleng si bangsar tua dari hak kentu itu lancang memasuki lohantong? Demikian suara yang satu Bangsat tua itu sudah tiba hari naasnya kata yang lain Kali ini dia bakal roboh Tadi dia dipecundangi paman guru Win serta senhi yang toti yang lantas dia kabur ke lohantong Rupanya ia sudah luber kejahatan, maka dia tak dapat menyingkir dari keadilan dunia terang dan tegas. Suara kedua orang itu, "Bengeng, menjadi sangat mendengkol. Ia telah dicaci dan dihina." Maka berkatalah ia di dalam hati, "Tempat macam apakah lo hantong ini? Toh bukan kandang singa dan sarang harimau. Hayo, maju terus! Akan aku bakar ludah semuanya." Ia merogoh sakunya buat mengeluarkan peluru apinya. Untuk ditimpukan keempat penjuru. Tiba-tiba ia mendengar pula bangsat tua bengleng itu tahu ilmu silatnya tidak berarti, maka dia mengandalkan peluru apinya buat main bakar saja. Lihat saja, kalau dia membakar di dalam lohantong, sama juga dia membakar dan menembus dirinya sendiri. Kaget bengleng mendengar kata-kata itu. Di dalam dunia ini di mana ada orang demikian dungu yang mau membakar dirinya sendiri begitu ia berpikir. Ya, aku hampir keliru berpikir, maka itu, menuruti suara hatinya, ia bakal menuju keluar, ia kembali ke dalam, memasuki ruang arhat itu. Hanya kali ini ia berwaspada, senantiasa siap sedia. Setindak demi setindak ia maju, sampai lewat kira sepuluh tombak. Sekarang ia dihalangi langkan atau lorang merah. Kapan ia mengangkat kepalanya, ia melihat tirai kuning yang seperti mengerudungi seluruh ruang itu. Lain dari tirai itu, ruang kosong dari perabotan apa juga. Ia lantas berdiam bersiaga. Ia menerka akan muncul lagi dua arhat besi. Ia celingukan ke sekitarnya. Beberapa saat ia berdiam begitu, ia tidak mendengar atau melihat apa-apa. Ia menjadi heran, hingga timbulah curiganya. Karena bercuriga itu yang membuatnya berkuatir. Beng Leng merasa punggungnya dingin. Itulah pertanda dari hati jari. Lantas ia membesarkan nyali, bahkan sambil berseru ia menyerang dengan Pei Hong Chiang, menghajar tirai kuning itu, ialah hajaran hebat, sebagaimana tadi ia berhasil merobohkan empat petugas Chong Kengkok. Mereka itu adalah dari angkatan kedua. Kesudahannya serangan ini menambah herannya jago luar lautan itu. Serangan cuma membuat tirai bergoyang dan berkibar, tersingkap baik, lalu perlahan-lahan turun pula. Tak ada tanda-tandanya bekas terhajar hebat. Beng Leng heran dan bercuriga, ia menjadi bingung sendirinya. Lantas ia mendapatkan apa yang dinamakan W.E. King Choa yaitu perasaan cahaya seperti melihat bayangan ular dari busur di dalam cawan lurus matanya membayangi bagaikan dia terserang dari pelbagai penjuru hingga lantas ia mendapat ingatan untuk lari kabur dari lohantong. Sulit buat maju, dia memikir buat mundur. Tiba-tiba ada hawa dingin yang meniup dari sebelah kiri tanpa merasa jago ini menoleh ke arah kiri itu. Kiranya di sebelah kiri itu terdapat sebuah gang atau lorong. Tadi sewaktu baru masuk karena silau dengan sinar api, ia tidak melihat lorong itu yang tampak hitam gelap saja. Ia pula tadi cuma memperhatikan losung serta tirainya. Tanpa ayah lagi, Beng Leng menyalakan sumbunya buat memakai itu sebagai penerangan guna ia bertindak ke dalam lorong itu, baru tiga atau empat tindak. Tiba-tiba telinganya mendengar suara nyaring ting tong, menyusul mana mendadak padamlah penerangan di ruang lohantong itu. Sebaliknya di dalam lorong segera tampak sinar buram entah dari mana keluarnya. Ia berjalan terus dengan waspada. Ia melalui belasan tombak. Di sisi tampak cahaya terang dari api, berbareng tampak juga sebuah jalan perapatan. Masih ia bingung maka ia tidak memikir lain daripada supaya lekas-lekas menyingkir dari tempat itu Tapi masih sempat ia berlaku siap sedia Selekasnya bengleng cincin menginjak batu bata bagian tengah dari jalan perapatan itu Mendadak batu itu melesak ke dalam tanah Hanya sejenak, batu itu muncul naik pula dan jadi rata seperti semula Ia heran hingga ia berdiri melengat Lantas datang hal yang mengagetkan sekali. Tiba-tiba saja dari empat penjuru, yaitu dari depan dan belakang, dari kiri dan kanan, beruntun datang serangan golok dan tongkat dimulainya dengan bayangannya. Kirainya batu yang diinjak jago luar lautan adalah batu yang menjadi alat rahasia, karenanya muncullah empat lohan atau arhat yaitu cukong lohan, Chulan lohan, kimbin lohan dan gibin lohan, Senjata mereka masing-masing golok keltu dan tongkat siantung dan semuanya menyerang menuruti masing-masing tipu siasatnya Beng Leng sudah lantas mengurung diri dengan tenaga motengki Lalu dengan tabah ia mengebut serangan yang pertama, yaitu tongkatnya culan lohan dan golok keltu dari kimbin lohan Sedangkan dengan tangan kirinya ia menepuk dada culan lohan Telak ia mengenai sasarannya, terdengar suatu ting-tong Lantas sarhat besi itu berjalan mundur sendirinya, kembali ke tempat asalnya. Menyusul itu ia memaju satu tindak, mana sambil berkelit, maka loloslah ia dari bacokan golok dan tongkat dari arah kiri. Aneh adalah culan lohan. Mendadak dia maju pula, dia mendesak hingga bengleng mau mundur ke tempatnya semula menaruh kaki. Tapi ini justru membuatnya penasaran. Mesti aku robohkan dulu keempat arhat ini. Demikian pikirnya, tepat itu waktu keempat lohan berhenti bergerak-gerak. Semua berdiri diam dengan match mengawasi bengis, walaupun hatinya panas menyaksikan para arhat besi itu. Beng Leng heran, ia balik mengawasi tubuhnya, berdiam siap sedia buat suatu penyerangan. Ia menerka-nerka, apa maksudnya diamnya keempat lohan itu? Ia pula bersangsi dapat atau tidak ia robohkan semua lohan itu dan kalau ia menyerang mereka bakal bergerak menuruti pesawat rahasia lainnya atau tidak. Mengawasi keempat arhat, jago ini menarik napas dalam-dalam. Di dalam kesunyian itu tiba-tiba terdengar suara yang datangnya dari luar tembok. Ilmu silatnya Jagi Hekong Tu yang hendak menjagoi dunia rimba persilatan kiranya cuma sebegini saja. Hahaha, suara itu yang bernada ejekan ditimpali suara ini, Amida Buddha. Siapa melepas golok jagalnya, asal dia berpaling gak akan mendapatkan tepian daratan, habis itu sunyi pula. Hatinya Beng Ling tergerak mendengar kata-kata yang belakangan itu, kata-kata yang berbau keagamaan, Buddha. Tiba-tiba saja pikirannya terbuka, otaknya menjadi terang. Memangnya setiap manusia ada liang simnya, hati sanubarinya yang sadar, suci murni. Liang sim itu, suara hati terdapat sekalipun pada orang yang berbatin buruk atau jahat. Demikian dengan jago luar lautan ini, dia dapat mempelajari silat hingga menjadi demikian lihai juga disebabkan kesadarannya karena dia mengerti pentingnya ilmu itu, hanya sayang dipakainya secara sesat. Mulanya ialah karena dia dengan kepandaiannya itu, lalu dia menjadi jumawa dan berkepala besar, hingga ia menjadi galak dan kejam. Hingga liang kena ketutupan. Sekarang tengah terjepit itu tiba-tiba kesadarannya timbul. Tanpa terasa dia berkata seorang diri, aku ini bagaimana? Kenapa aku jadi begini di dalam lorong yang terang benderang itu? Beng Leng melihat seperti ada tak terhitung berapa banyaknya macle yang lagi mengawasi padanya, sedangkan keempat arhat yang lohan bengis itu nampak tengah menuding ia dengan masing-masing senjatanya. Mereka itu seperti lagi membeber perbuatan jahatnya. Ia terkejut. Tiba-tiba ia ingat segala perbuatannya sebegitu jauh. Memang itulah kejahatan atau kedosaan kawan tunduk padanya, lawan menuding dan dunia meludahinya, ia sudah berbuat bertentangan dengan waktu atau saat ia mulai belajar silat. Dahulu itu ia berpikir baik lalu sesat sampai sekarang ini. Kesesatan pun yang membujuknya menyerbu Xiao Lim ini. Kejumawaan yang membuatnya menerjang Lo Sekarang ternyata ia tak berhasil. Ia bahkan terdesak ke pojok. Maka ia menjadi insyaf dan menyesal. Ia ingat halnya tangannya berlepotan darah dan berbau bacin. Hebat Liang Samnya mendapat pukulan, pikirnya menjadi gelap. Tiba-tiba ia merasai kepalanya pusing, terus tubuhnya limbung hingga detik lainnya, tanpa merasa ia roboh sendirinya. Berapa lama seng waktu sudah lewat, inilah Bengleng tidak tahu, hanya ia mendusim dengan kaget dan heran waktu telinganya mendengar bunyinya lonceng Sihara beberapa kali. Ia segera menggerakkan tubuhnya untuk berduduk di lantai, sedangkan matanya lantas dipentang untuk memandang ke depan, terus ke sekitarnya. Ia heran hingga ia duduk menjublak, terus ia memikirkan, sebenarnya apa yang sudah terjadi dengan dirinya tadi. Lama jago luar lautan ini berpikir, masih ia tidak memperoleh jawabnya. Kemudian ia berpaling ke jendela, Memandang keluarnya cahaya matahari menjelaskan bahwa seng waktu sudah tengah hari Jadi sudah banyak jam ia berada di dalam kuil Xiao Lim Xia itu Ia heran orang telah tidak mengganggunya Masih lewat sekian saat waktu bengleng mendengar tindakan kaki orang mendatangi dia berhenti di depan pintu kamar Waktu ia berpaling dia melihat munculnya seorang sebiye kecil, kacung pendeta Kacung itu bertindak masuk di depannya si jago luar lantas, dia memberi hormat. Kata dia manis, oh, toti yang sudah mendusin. Silakan duduk menanti sebentar, Xiao Cheng hendak pergi melaporkan kepada ketua kami. Dan lantas dia memutar tubuh dan bertindak pergi di dalam kamar tamu-tamu Xiao Eulim Xie. Maka ia lantas berpikir, bukankah aku memusuhkan Xiao Lim Xie? Bukankah tadi malam aku menyerbu? Menyerang dan melepas api melakukan pembakaran hingga aku terkurung di Lohantong. Kenapa aku sekarang diperlakukan begini hormat oleh pihak musuhku saking heran, Bengleng berpikir banyak. Lalu ia merasa hatinya tidak tenteram. Baiklah aku pergi dengan meloncati jendela pikirnya. Belum lagi itu merupakan putusan Kat Su sudah tampak lagi mendatangi, tindakannya cepat tapi tenang, wajahnya menunjuki kesabaran. Di belakang ketua Xiao Lin Xia itu turut Liao Win dan Ang Xian Xiang xian Jin serta dua Sabie Cilik. Segera setibanya di depan jago luar lautan itu, Kat memperdengarkan puji keagamaannya sambil mengangkat tangannya ke depan dadanya, setelah mana ia kata ramah. Tot Yang Harap saudara jangan memandang kami sebagai orang luar. Peristiwa tadi malam adalah peristiwa yang telah berlalu lewat. Harap Toti yang jangan pikirkan pula. Lolap bersama Toti yang sama-sama menjadi orang rimba persilatan, maka itu bagaimanakah jika mulai hari ini kita hidup bersahabat berkata begitu sebelum menanti jawaban Pendeta kepala ini sudah lantas memberi isyarat kepada kedua kacungnya untuk mereka itu lekas menyuguhkan teh. Selagi pekat mendatangi, benglang sudah berbangkit bangun, bersiap sedia kalau-kalau orang menerjangnya. Tetapi setelah mendengar kata-kata manis itu, serta melihat orang berlaku ramah tamah, perlahan-lahan ia berduduk pula. Yang terang, yaitu ia jengah. Kat duduk setelah duduk setelah mempersilahkan tamu luar biasa itu berduduk. Kedua sahabatnya telah kembali dengan cepat. Mereka lantas menyuguhkan teh. Liao Win bersama Ang Xie yang duduk menemani di sebelah bawah. Mereka bungkam. Setelah mereka terdiam sekian lama barulah terdengar suaranya pek. Kat terang dan lantang. Toti yang ilmu silat dan kecerdasan Toti yang semua itu mengawasi orang lain satu tingkat. Lihatlah di saat bertempur untuk merebut kemenangan, dan di waktu menghadapi kesulitan pikiran dan kecerdasan Toti yang telah menerima perayaan kebijaksanaan Seng Buddha hingga Toti yang masih disadar dan terbuka pikiran. Itulah berkat pemeliharaan diri Toti yang dahulu hari. Maka, itu toti yang hari ini Lolat hendak memohon kepadamu. Suka apalah toti yang meletakkan golok, jagal, agar toti yang insyaf dan sudi berbuat kebaikan terhadap dunia rimba persilatan, supaya bencana kemusnahan yang tengah mengancam dapat disingkirkan. Dengan sikap menghormat, benglang menghadapi pekat taisu. Kata ia, "Terima kasih atas budi besar dari taisu yang tadi malam telah membuatku insyaf. Budi itu tak dapat pintu membalasnya." Karena itu mana berani Pinto tak menerima baik nasihat Taisu ini. Telah kupikir buat sejak hari ini dan seterusnya akan mengundurkan diri dari dunia sungai telaga, buat hidup menyendiri imam ini mengangguk terus, ia memberi hormat pula pada si pendeta, juga terhadap Pang Xian, Xiang Jin dan Liao Win kemudian tanpa mengatakan sesuatu lagi, ia pamit dan bertindak pergi. Pekat berbangkit dengan cepat ia merangkap tangannya. Ia memuji pula. Tetapi, Toti yang katanya, buat apa Toti yang begini tergesa-gesa? Baiklah kita bersantap dahulu, baru Toti yang berangkat pergi. Terima kasih, Taisu, kata si imam. Aku telah menerima budi kebaikan kalian. Sampai kita jumpa pula dan lantas dia membuka tindakan lebar, keluar dari kamar tamu-tamu itu. Pekat bertiga tak dapat mencegah lagi, maka mereka membiarkan orang berlalu. Sementara itu, mari kita kembali pada malam tadi. Habis pertempuran hebat, orang merawat luka-luka dan beristirahat. Penjagaan tidak dilalaikan karena dikhawatirkan nanti apa penyerbuan ulangan. Mendekati jam 5 fajar muncul, angin hebat yang keras dan dingin membuat orang menggigil sebab hawa dingin masuk ke tulang-tulang. Justru suasana demikian itu Tiba-tiba terdengar suara siulan nyaring. Lantas, di sana tampak bergeraknya dengan sangat gesit sesosok bayangan hitam. Para petugas terkejut dan heran, namun lantas memasang mata. Bajingan itu muncul buat terus berdiri, dan sambil matanya diarahkan ke empat penjuru, "Sama sekali dia tak memperdengarkan suaranya. Semua orang mengawasi terus. Dialah seorang tua dengan jubah panjang menutup tubuhnya." Dia bermuka putih dan tak berkumis. Kemudian ternyata di alah Tian Cialo Jin, yang dunia sungai telaga menyebutnya Lit Lo Si Mambang Tua Tunggal. Hanya sebentar jago tua itu berdiri diam, tangannya lantas menggapaikan Tan Hong, Chia Hong, Kan Un dan Qiliong. Mereka itu menghampiri dengan cepat, semua berdiri dengan hormat di depannya. Dia bicara perlahan dengan empat orang itu, Habis itu dia berlompat turun akan lari ke bawah gunung. Lewat sesaat, Qilong menuding pekat kaisu Su sambil membentak, "Eh, kelebihan gundul dari Xiao Lin si ye kau dengar. Malam ini kami mempunyai urusan penting karena itu kami membiarkan kamu semua hidup lebih lama sedikit. Kamu tunggulah nanti kami datang pula guna membuat perhitungan." Kemudian dia berpaling pada kawan-kawannya dan berkata, mari kita pergi titik. Belum berhenti suaranya mendengung, orangnya sudah lompat berlari ke bawah gunung terus diikuti ketiga kawannya itu. Hanya sebentar bayangan mereka pun sudah tidak tampak. Kiao Min dan Giok Peng segera bergerak diturut oleh Ang Sian Xiong Jin. Mereka bertiga hendak menghadang kawanan penyerbu itu atau di belakang mereka, mereka mendengar suara nyaring dari Pat Pai Kinti Kint Igewe Asian. Anak N anak teng. Jangan kejar mereka. Biarkan mereka itu pergi titik. Dua-dua Kiao Win dan Giok Peng telah berlari-lari dengan menggunakan Tien Chiong ilmu ringan tubuh lompatan tangga mega. Sebentar saja, mereka sudah berhasil menyandak beberapa orang musuh yang terluka. Ketika itu mereka mendengar suaranya Seng Paman Guru, seketika juga mereka menghentikan pengejarannya itu. Tetapi Nona Pek mendongkol dan penasaran, ia mengajukan jarum rahasianya, Tuyahun Kim Chiam, maka di antara si penyerbu ada seorang yang menjerit dan terus roboh terguling. Kiranya di alah In, satu di antara tujuh bajingan dari Tsu Leong Chul. Kemudian bersama-sama Ang Sian Siang Jin, kedua Nona kembali pada paman gurunya itu, sedangkan Pek. Kata Isu sudah memerintahkan murid-muridnya menjaga baik-baik pintu gerbang mereka. Kemudian sembari memberi hormat pada NGW Asian semua, ia berkata, kami menyusahkan saja para Sitsu semua. Sekarang marilah kita kembali ke dalam untuk beristirahat. Tapi NGW Asian berkata, mungkin Beng Leng si Raja Iblis masih berada di dalam kuil, mari kita melakukan penggeledahan buat mencari padanya. Kalian setuju tak dapat kami menyusahkan pula pada si Chu sekalian, berkata pekat Untuk melakukan pemeriksaan cukup lolap sendiri bersama sekalian saudara dan murid kami. Sanggup kami melayani bajingan itu. Silahkan si Chu, beramai beristirahat nanti besok kami akan mohon petunjuk terlebih jauh semua orang lantas mengikuti pendeta kepala itu masuk ke dalam. Di mana mereka berpisahan untuk masing-masing beristirahat. Kemudian Pek, Kat, Ang Siang Jin dan lima ketua dari Kamen. Segala apa di pendopo itu tenang dan aman tak ada bekas-bekasnya pertempuran. Heran, pikirnya ketua itu yang lantas memikir menyuruh murid-muridnya pergi mencari tahu atau berbareng dengan dengan itu tampak munculnya Liang Win yang datang dengan cepat. Bagus kau datang, Sute ia berkata mendahului separuh berseru. Lolap justru sedang memikir buat mencari tahu kemanakah perginya si bajingan kepala. Apakah ada yang terluka di dalam kuil kita Liao Win maju terus sampai di depan ketua atau kakak seperguruannya itu, untuk lebih dahulu memberi hormat. Beng Leng si Imam Siluman sudah membakar Chong Keng tetapi dia gagal kata ia melaporkan. Dia cuma melukai keempat murid angkatan kedua yang bertugas menjaga lau yang kita itu. Setelah itu dia dirintangi oleh kedua Toti yang Senhian dan Lenghian. Waktu Xiao terdatang datang kepada mereka, hampir aku dilukai ilmu lunaknya yang lihai. Dia rupanya merasa tak unggulan melawan terus kepada kami bertiga. Dia mencoba meloloskan diri, tetapi dia kesalahan memasuki lohantong di mana dia kena terlarangkan. Sampai sekarang dia masih belum lolos. Bagaimanakah pikiran Chiang Bun Su Heng? Chiang Bun Su Heng berarti ketua yang berbareng menjadi kakak seperguruan. Pek, kak terperanjat juga. Bagaimana lukanya mereka berempat tanyanya? Lebih dahulu ia ingat murid-muridnya itu. Mereka sudah dibawa ke pendopo sisi untuk diobati, mungkin mereka tidak terancam bahaya mau, sahut Liao Wen. Bagaimanakah keadaannya Tso Kengkok setelah dibakar itu api telah keburu dipadamkan Cuma terbakar bagian pintu saja, Amida Buddha pekat memuji seraya merangkapkan tangannya Buddha kita maha mulia maka kita bebas dari bencana besar Sekarang bagaimana dengan Imam Siluman itu Liao Win memperingati ketuanya Harap Chiang Bu Jin Suheng Su Heng lekas mengeluarkan keputusan tak kupikir untuk melakukan pembunuhan sahut ketua itu yang pengasih penyayang. terhadap orang sebangsa dia itu ingin lolak menggunakan kitab Raya A. nanti kita lihat Imam itu dapat dipengaruhi atau tidak. kalau tidak akan kita pikir pula bagaimana baiknya, angsian siangkin tidak akur dengan sikap ketua itu. Dia campur bicara, membinasakan manusia jahat berarti berbuat kebaikan katanya. Kenapa ciangbun Bun Suheng bermurah hati terhadap manusia jahat itu? Tidak karuan rasa dia memusuhkan kita, dia datang menyerbu dan telah merusak kita pekat tidak menjawab itu hanya berdiam untuk berpikir. Para sute dari kamih, silahkan kalian mengundurkan diri untuk beristirahat, kemudian katanya kepada adik-adik seperguruannya kepada siapa ia berpaling biarkan lolap sendiri bersama kedua sute liang win dan ang Siang yang pergi melongok ke lohantong berkata begitu bersama-sama liang win dan ang Siang, ketua ini lantas bertindak pergi menuju ke ruang arhat yang dimaksudkan itu ketua ini hendak menggunakan pengarahan dari ilmu kebudayaan untuk menghadapi benglang cincin supaya imam dari hak kentu itu di luar lautan tak tersesat terlebih jauh hingga dia menambahkan keimamannya agar akhirnya dia sadar dan insyaf dan akan berubah cara hidupnya. Demikianlah sudah terjadi, Beng Leng telah kena dipengaruhi perayaan, maka ialah kejadian dia insaf akan perbuatannya yang salah dan mau mengundurkan diri, buat hidup menyendiri, karena mana dia tidak diganggu dan dibiarkan pergi mengangkat kaki. Sambil berlari-lari Beng Leng meninggalkan kuil Xiao Lim Siai turun dari puncak Xiao Sit Kong. Di tengah jalan, ia merasa kesepian. Sampai mendekati maghrib ia belum mendapatkan tempat singgah. Sinar layung dari matahari membuat rimbah bercahaya keemas-emasan indah tampaknya. Ia berjalan terus, sampai ia membelok di sebuah tikungan. Toa Suheng tiba-tiba ia mendengar suara panggilan. Toa Suheng ia berarti kakak seperguruan yang paling tua. Segera ia menghentikan tindakannya dan menoleh ke arah dari mana panggilan itu datang. Di sana tampak Tan Hang adik seperguruannya yang terus menanya, Kakak, kemana saja kakak pergi? Kami berputaran keempat penjuru mencari kakak bengleng berdiri menjublak mengawasi adik seperguruannya itu. Karenanya ia tidak membuka mulutnya buat menjawab. Tan Hang heran, hingga ia terperanjat. Kakak tegurnya. Kakak. Kau kenapakah masih bengleng cincin berdiri diam? giok bin Sian Ho, si rasai bermuka kumala, menghampiri hingga dekat. Ia memegang dan menggoyang lengan orang. Kakak, kakak panggilnya. Baru sekarang imam itu bagaikan terasadar. Dia lantas menghela nafas.